Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, kepada peminat-peminat cerita seram. Okay, hari ni Nina akan sharekan dekat korang beberapa cerita seram yang Nina jumpa dekat Twitter. Okay, ni adalah pengalaman-pengalaman seram dorang yang terjadi dekat asrama ataupun dekat rumah sewa. Jadi, ada beberapa orang yang telah kongsikan pengalaman seram dorang. Jadi, Nina rasa macam agak quite interesting. Lagipun Nina tak berani sangat sekarang nak mendalami, nak menyelami cerita seram daripada followers lagi. So, yeah, kita baca komen-komen diorang dulu. Jadi, so without wasting any time, let's get started. Okay, yang pertama ni daripada backpack ke apa tah nama Rina tak tahu nak pronounce. Jadi dia cakap, masa untuk aku cerita pula, duduk college dekat KL dan menginap macam rumah kedai. Okay, masa tu ada public holiday, kita orang tak balik. Aku termasuk dengan member aku yang seorang. Kita stay tingkat 2 masa tu. And then malam tu pukul 12 tu, kita orang tak tidur lagi. Lepas tu dengar pintu nak masuk tempat dorm kita orang tu macam orang ketuk-ketuk and gegar-gegar. Jadi cuak gila muat. Cuak gila mat. Okay, lepas tu ada lagi bunyi tapak kasut orang berjalan dekat tangga. And ada senior yang sebelum ni yang stay dekat dorm tingkat kita duduk tu nampak kelibat pocong dekat tingkap toilet. Seram. Okay, next story. Okay, yang next story ni daripada Safwan Helmi. Jadi dia cerita, zaman diploma dulu, aku layan anime sampai lewat malam. Biasa aku tengok dalam gelap. Kat atas lantai, member diorang dah tidur. Sambil tengok anime, pakai earphone rasa macam gatal telinga. Bukalah earphone nak garu-garu. Buka-buka je, terus rasa ada benda jerit betul-betul sebelah telinga. Suara tu suara lelaki orang tua dan gaya dia memang macam orang letak muka betul sebelah telinga dan boleh rasa hembusan nafas apa semua. Jadi macam dia buka earphone and then ada orang macam ibarat ada orang dekat sini terus sergah dia. Okay, memang tutup laptop, lompat atas katil kawan aku, peluk dia tidur. Pagi esok member tanya kenapa tidur dengan dia, aku cakap saja rindu. Ini waktu biasa sangat ni. Okay, next story. Yang ni daripada Mida. Time tu malam baru habis buat assignment dengan classmate dekat asrama and friend yang duduk GF naik atas nak balik kerja depa. GF ground floor kot. Okay, ground floor. Okay, but that night rasa macam something of my friend sampai takut nak turun and kami escort dia turun. Selalu dia turun okay je, tapi that night rasa macam something yang tak kena. Okay, bila kami nak naik balik on the way to my friend room sebab I nak ambil laptop nak balik bilik I, time tengah on the way tu tiba-tiba bunyi pintu tutup dari tingkat atas kuat gila. By the way, tingkat atas memang tak ada siapa yang duduk. I memang buat tak tahu, acah singing sebab nak elak rasa takut, but my friend mulut memang cari gaduh. Dia pergi tegur pula bunyi tu. Bila kami dah masuk bilik, I dah pick up laptop I nak balik bilik, terus tak jadi pick up sebab bunyi tu lagi kuat. Kawan I asyik cakap nampak daulah benda lah. Sampailah benda tu ketuk pintu after main selap pintu. Kami semua baring tutup mata istighfar semua. Agak scary ya. Baca cerita dia pun Nina pun tengok terbalik juga. Okay, yang ni daripada Sofias. Okay, apa ni Sofias. Okay, okay. Jadi dia cerita, dekat rumah sewa me and my other housemate tengah study dekat depan. Suddenly ada bunyi someone ketuk kipas like sumpah kuat. Lepas tu dia stop dan bunyi balik. Kawan semua macam tak ada react apa. I thought I'm the only one yang dengar. I tegur my friend, you guys dengar tak? They said mungkin angin kot. But sis bilik tu tak ada tingkap and the whole room memang tak ada orang tau. Then we try to calm down. We check the room and memang tak ada apa pun. It happened around 9 PM. We try to calm down. But at midnight, kita dengar lagi bunyi guli. Padahal we leave floor paling atas. Until tomorrow morning, I can't sleep. Scary. Dia paling atas duduk eh. Lepas tu dia dengar bunyi-bunyi macam tu. Padahal memang dah tak ada orang kan. Okay, yang ni daripada Eshatir. Okay, dia cerita pernah dua kali. Sekali tu bila balik dari toilet pukul 11 malam tu, nampak ada orang menjenguk di koridor. Hujung tu ada hutan. Bila perasan, dia terus sorok balik kepala dia di belakang dinding. Ingatkan salah nampak. So, aku stay depan pintu tu nak tengok betul ke tak. Aku quiz tangan member di sebelah. Oh, tanya kenapa? Apa hal ada yang berkembang pukul 2 pagi ni? Dan kenapa kepala dia macam tu? Dia sakit ke? Lepas tu memang marah sebab mana ada orang kat situ, kita orang je yang ada kat koridor tu. Again, tak ada apa-apa yang berlaku pada malam tu. Seram. Okay, yang ni yang seterusnya daripada Kepet Boba. Dia cerita, aku menjaja makanan dekat asrama masuk dalam grup WhatsApp. Ada orang PM tepi nak beli, aku pun pergilah COD. Okay, balik dari COD, bilik customer, member tanya hantar mana. Aku beritahu aku hantar dekat nombor bilik sekian-sekian. Tuk-tuk bilik tu dah lama tak ada orang. Check WhatsApp customer tu, dah tak ada. Nasib duit tak jadi duit daun. Jejejeng, jejejeng.
Seram eh. Okay, yang seterusnya daripada Amin Saif. Okay, dia kata, teringat masa first time duduk hostel, shock sangat baru dapat handphone ada kamera. Recordlah diri sendiri but pakai back camera. Bila dah siap tu, playlah video tu. Sekali nampak ada kelibat putih dalam video tu dekat belakang, duduk dekat meja study. Meremang macam-macam serigala kejadian aku ni. Ha, esoknya demam. Meremang macam serigala jadi. I'm dead. I'm dead. Macam serigala jadi. Okay, ya Allah. Okay, yang seterusnya, yang ni daripada Twitter. Okay, dia kata, baca novel sambil kaki tolak tilam katil atas. Okay, dah berdeka, duduk kata dah berdeka. Jadi kaki dia tolak katil yang dekat atas tu. Rumit semua balik kampung. Tiba-tiba tilam atas berat macam ada orang baring. Lepas tu dengar suara gelak halus. Auto Roger member ajak lepak mamak sampai subuh. Ush, yang ni seram. Korang boleh bayangkan tak? Katil dah berdeka kan 2 tingkat. Jadi dia duduk bawah. So dia tendang tilam yang dekat tingkat atas tu. And at the same time dia rasa macam dia orang baring. Sebab berat. Jangan buat lagi. Okay, yang ni daripada Lavender Haze. Okay. Dia cerita, this time study week bangun pukul 3 lebih sebab nak study. Time bangun nampak roommate tidur lagi. Masa tengah study tu, tiba-tiba lampu meja study dia on. Aku tegur lah tapi tak pandang dia pun. Dia jawab sepatah dua. Lama sikit tu aku give up sebab mengantuk. Lepas tu tegurlah cakap, weh aku tidur dulu. Lepas tu dia balas suara garau kata, tidurlah. Masa baring kat atas katil tu baru perasan ada roommate aku tidur lagi sebenarnya. Tapi dekat meja study tu dia juga badan sama, baju sama, kain pelikat sama. Padahal kita orang stay bilik berdua je. Okay, Nina dah faham cerita dia. Maksudnya dekat sini masa dia bangun study tu, kawan dia yang roommate dia tidur. Kemudian lepas tu meja study kawan tu lampu terbuka. So dia assume kawan tu dah bangun tidur. Tapi dia sembang-sembang kawan dia, and then bila dia nak tidur, rupanya kawan dia tu, roommate dia tu dah memang tidur dari tadi lagi tak bangun. So ada benda yang menyamar jadi roommate dia kan tu. Nina memang kalau babam rupa ni memang seram tu. Okay, yang sini daripada Huda Azlan. Masa diploma tidur atas lantai, memang selalu tidur pakai short pants. Feeling-feeling amoy, okay. Satu hari dah tidur tapi tak lena lagi. Rasa ada tangan pegang betis, biarkan, ingatkan selimut. Lama-lama naik ke lutut, biarkan lagi. Lepas tu naik ke peha, siap rasa ada jari jemari. Seram, okay. Terus duduk usap peha ke tapak kaki. Seluang satu badan, baca ayat kursi, Nana dah siang. Seram. Okay, lepas tu dia kata lagi, SEM 3, I tak pernah ada mouse. Tapi roommate selalu dengar bunyi mouse clicking dari tempat I. Huh, okay, SEM 3 juga, roommate selalu dengar bunyi selap paper dari meja I. Padahal I dah membuta dan meja I bersih je masa tu. Banyak kali dah jadi. Hantu lagi rajin belajar dari I. Jadi dalam bilik dia tu memang agak keras juga lah kan, mengusik. Study, scary. Okay, yang ni daripada Dean. Dia kata, aku ada satu cerita. Waktu tu nak dekat SPM, ada satu malam lebih kurang pukul jam 12:30 malam, kami dah siap nak tidur. So dekat dapur dengar macam ada orang main guli. Lepas tu dengar air dekat sinki, padahal tak ada orang buka pun. Masa tu kami ramai-ramai, so buat tak tahu je lah. Lama-lama tu dengar orang ketuk dinding rumah, padahal rumah sebelah dah tak ada orang. Kami teruskan buat pekak, tak layan benda tu sedang kacau atau cuba right attention dia. Ingat kami akan takut. Tapi tak lama lepas tu, dam, tiba-tiba ada benda jatuh dari atas bumbung. Terus berlari, kita orang lari keluar rumah. Akhbar susahnya. Okay, kami keluar sebab pelik. Rumah memang jauh dari pokok yang berbuah. Tapi tengok-tengok atas atap, nah, seko pun tenak sedang bertinggi. Okay. Time tu tak tahu nak rasa takut ke tak sebab kami ramai. Jadi suami mbak aku ni pergi baling batu, entah dari mana, entah pun tenak tu hilang macam tu je. Dan alhamdulillah sejak dari tu dah tak ada gangguan. Rupanya benda tu yang pergi melompat sebumbung diorang. Seram. Okay, yang ni daripada Sabi. Dia kata, time degree masa tu weekend, tinggal berdua je dalam rumah and masing-masing tidur dalam bilik, masing-masing tutup pintu, yang lain balik rumah. Tiba-tiba time tengah malam, dengar bunyi ketuk pintu bilik aku secara slow. Tak berani nak buka. Esok pagi member cakap dia tak ketuk pun, yang lain balik rumah parents. Dia biasalah kalau duduk seorang-seorang ni kan, adalah benda-benda yang tiba-tiba macam nak mengusik tu kan. Okay, yang ni daripada Miyul. Dia cerita kejadian dekat rumah sewa. Actually kawasan bandar KL dan rumah flat. Macam biasa kami yang makan malam after maghrib. And waktu tu macam nak ribut, pintu terbuka luas waktu maghrib. Dan salah seorang kawan kami ternampak kelibat hitam besar masuk rumah. Kami fikir dia tipu. Lepas tu kita orang keluar, tinggallah seorang kawan ni. Dia dah kenyang, so duduk dalam bilik. Lepas tu kami kuncilah pintu. Kawan kami yang seorang tu cakap ada benda berkeliaran dekat ruang tamu.
dia pergi tengokkan siapa, kot-kot lah pencuri ke apa ke kan, but no one. Lepas tu dia masuk bilik, benda tu masuk toilet, masuk toilet then buka paip. Rumah sewa kita orang tu light, semua ruang rumah boleh tengok tau. Okay, so impossible tak nampak manusia. Dia pun pergilah check, but no one in there. Lepas tu dia nak toilet, dekat sinki tu dia nampak ada pantulan macam ada someone yang berdiri. Lepas tu dia pun masuk ke dalam bilik, tiba-tiba ada someone ketuk pintu and macam nak buka pintu. Dia pergi check, ingatkan kami dah balik but tak ada pun. Lepas tu ribut and then hujan, tiba-tiba lampu tu padam. Kawan aku tu pun cuak pergi lari masuk bilik, biarkan pintu rumah terbuka. Lepas tu dia sempat toleh ke belakang, dia nampak benda hitam tu merangkak. Serius, bukan rupa manusia cara dia merangkak. Lepas tu pintu tu tertutup sendiri. So betul lah kawan aku nampak benda masuk. More of the story, waktu maghrib tutup pintu and tingkap. Ya. Ini rasa meremang. Cerita dia agak meremang. Okay, yang seterusnya daripada Fizz, tengah buat assignment dekat ruang study. Semua tengah tidur, so buka lampu meja je lah. Lepas tu perasan macam orang keluar tapi tak balik-balik pun. Dah habis study, pergilah dekat pintu nak kunci, okay. Tengok-tengok memang dah terkunci dari dalam, entah apalah benda yang keluar tu. Okay, entahlah ni malas nak fikir. Sebab baca cerita diorang pun dia rasa macam meremang dah dekat sini. Okay, yang seterusnya daripada Atira. Balik rumah sewa awal, tunggu housemate balik. Tiba-tiba mengantuk yang amat. Lawan paksa mata buka, nampak kawan balik terus geledah bilik cari something. Tak jumpa barang dia nak kot. Lepas tu dia boleh duduk dekat kursi, tenung aku yang paralyzed tidur lawan buka mata ni. And then dia keluar. Lepas tu auto aku boleh gerak dan terjaga. Ingat housemate keluar balik. Mesej dia tanya kat mana. Dia masih drive on the way nak balik dari kampung. Habis siapa yang merenung keluar jendela? Bayu yang pagi meniup lembut lihat bintang dan macam itulah cerita dia. Okay, ending tu macam kelakar sikit lah, tapi ibarat benda tu datang masuk ke dalam bilik dan dia geledah bilik dia, lepas tu tenung dia. Dia ingat tu kawan dia. Tapi bila dia nak bangun tak boleh, tapi bila benda tu keluar daripada bilik tu, terus si apa ni Atirah ni boleh terbangun. Wih, kalau macam tu Nina rasa seram. Seram. Okay, yang seterusnya daripada Pak Julina. Dia kata time tu baru SEM 1, masih fresh di tempat baru. Dapat rumah level 12 blok C, level 14 dan 15 nobody. Dalam rumah ada 5 bilik. A bilik share 2 orang. So boleh muat 10 orang. Tak faham. Okay. First bilik betul-betul berhadapan pintu keluar masuk rumah. Kami ni tengah lepak borak-borak santai. Depan betul-betul ada tingkap dan sinki. Asyik parti je. Sekali ada banyak hitam budak melintas dekat koridor. Time tu innocent, terus buka pintu nak tengok. Tak ada bunyi kaki and then terus tutup pintu. Housemate tanya kenapa, but I keep silent until esok pagi. On the same week, tiba-tiba ada seorang yang meracau dekat level 13. Katanya dia ditegur oleh perempuan rambut yang panjang cari anak dia, but she see that thing time dia sidai baju dekat ampai. And up baru aku tahu ada kes pelajar bunuh diri sebab putus cinta and maybe she's pregnant. Ini tak syok. Sebab ni dah mula rasa meremang. Okay, yang ni last story daripada Caps Baby. Okay, dia cakap I study dekat College Melaka. Dalam bilik I ada 4 orang, 2 double decker. I punya katil belah atas menghadap tingkap. Okay, ada satu malam tu I mengantuk betul, so I tidur awal. Dalam pukul 1 macam tu, kalau tak salah, tiba-tiba roommate I kejut. Dia cakap, Syasha dah tidur ke? Akak bosan lah sorang-sorang. Bangunlah teman akak. Sambil muka dia betul-betul menghadap muka I. I mamai, I celik mata, I bagi tahu dia, sorry kak, Syam ngantuk sangat ni, tak boleh nak teman akak. And then I sambung tidur. Esok pagi I nak pergi kelas, I tengok semua tilam rapi, so I expect semua roommate I dah pergi kelas lah kot, sebab kita orang lain-lain course. Petang I balik bilik, semua dah ada. I teruslah tegur akak yang kejut I malam tadi, sebab I rasa bersalah tak dapat teman dia. For your information, kita orang memang rapat and selalu borak sampai tengah pagi. Okay. Baik, I cakap lah dengan kakak tu, kak sorry sebab semalam time akak kejut tu Syam ngantuk sangat, tak boleh nak buka mata, tak dapat teman akak borak macam selalu. Then I perasan semua macam terkejut yang pandang sesama sendiri. Akak tu jawab, Syah, akak balik kampung lah malam tadi. Lagipun semalam Syah duduk seorang je dalam bilik ni. Yang 2 orang lagi tu pun ikut akak sebab nak teman akak kejap. Kita orang sampai hostel pun pagi tadi sebelum pergi kelas. Entah siapa lah yang kejut I malam tu, tapi serius yang I sempat ingat muka benda tu memang sebiji muka akak roommate I tu. Ada banyak lagi benda yang jadi dalam rumah yang kita orang duduk tu. College I memang sewa almost the whole apartment tu. I rasa untuk jadikan hostel untuk students. Sambil baca cerita dia, Nina dah sampai mengemang tau. Okay, sebelum Nina tamatkan video, Nina akan lanjut kuranglah satu story lagi. Yang ni daripada Vanilla T. Okay, Vanilla T dia kata ada satu malam tu terjaga, alang-alang tahajud lah, baik tak buka lampu sebab semua tengah tidur. Okay, solat lah tengah gelap. Tiba-tiba vibe dia lain, suram macam tu. Lepas tu ada bunyi loceng. Yang seramnya loceng tu duduk hujung tapi macam lalu around kepala aku. So terciptalah kesesatan baru, tahajud satu rakaman.
Okay. Okay. Okay, yang ni dah macam kelakar gila. Okay guys, that's it for today. Dan itulah beberapa pengalaman seram semasa diorang tinggal dekat hostel dan ada juga yang tinggal dekat rumah sewa. Ya, kalau korang suka dengan konten-konten macam ni, korang nak Nina reaction lagi dan baca pengalaman diorang, korang just komen dekat bawah je. Nanti Nina akan share lagi lah untuk part 2, okay? And then that's it for today. Dan Nina harap korang suka dan enjoy. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang subscribe di bawah, turn on notification. Dan follow juga Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum.